Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 24 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik artileri Brigade ke-6 Grup Pasukan Selatan menghancurkan kaum nasionalis Ukraina. Dituliskan dalam narasi unggahan, peristiwa ini berlangsung di arah Lisychansk. Tampak dalam rekaman ledakan dahsyat terjadi pada sebuah bangunan rumah yang diklaim Rusia sebagai tempat persembunyian tentara Ukraina. Tak habis sampai di situ, militer Rusia juga melakukan pemburuan pada peralatan militer musuh yang sedang beroperasi, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!